Hai, bertemu lagi dengan channel saya, Robert Da Costa. Kali ini kita belajar cara copy database Arkas, aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Sebelum itu, mari Bapak Ibu teman-teman, bantu saya untuk klik tombol berikut ini. Langkah pertama, teman-teman masuk di Windows Explorer. Setelah masuk di Windows Explorer, klik di data C, lalu di pencarian ketik persen app data persen, lalu enter. Setelah itu, klik folder Artex, lalu klik folder Arkas, klik RKS Client 2020. Klik kanan, pilih copy. Setelah kita copy, kita pindahkan folder database tersebut di tempat yang aman. Lalu kita klik kanan, klik paste.